pemburu gayanya gini biasa. Tapi kalau pemburu kayak... Lu jangan malu-maluin gua. Pemburu itu kan harusnya bawa senjata. Lu ngapain? Burung di atas, burung di bawah lah. Lu kata gua, emang lu kata gua limbat? Ngapain? Gua kasih tau sama lu ya. Kalau lu bayangin, burung di atas, lu bayangin gak? Iya. Dia bisa nurut dalam sangkar. Apalagi burung yang di bawah. Ah. Burung gua kemana-mana, maksudnya di rumah. Gua dipinjemin ke orang-orang. Ya kan terbang-terbang. Tapi nih ya, gua kasih tahu sama lu. Sebagai pemburu itu kita harus bisa nembak. Hah? Setelah nembak, jadi yang... Coba, lu kalau nembak, suaranya gimana? Suaranya kalau nembak lu gimana? Ah, gengsi lah, masa gue nembak duluan, ngapain? Bukan. Nih, gue juga punya harga diri kali. Dengerin. Yang namanya bukannya nembak begitu. Nembak pemburu itu kita nembaknya pakai pistol. Kalau pistol itu kan keras. Ah, punya lu pistolnya lembek ya? Hei, bukannya sombong ya. Kalau pistol gue bunyinya gini. Dor, dor, dor. Kalau kan beda. Nor, nor. Gue kasih tahu. Gue gak bisa ngelakuin perlawanan karena apa yang diomongin dia, betul. Pegang nih. Penonton, gue kasih tahu ya. Gue ini dari keluarga keturunan pemburu. Kakek gue pemburu binatang. Nenek gue pemburu hantu. Gue pemburu janda. Gimana hebatnya gue? Lu paham gak lu? Hah? Lu masih sekarang? Ya enggak juga kan dulu. Sekarang? Ya tenang ya, kalau sekarang kan kalau ada kesempatan aja. Deh. Kita sebagai pemburu harus tahu. Wanted King Nasar. Wah. Dia nih. Emang ini gue cari nih laki-laki pengeruk harta ini. Ini semuanya tidak aman yang ada di hutan ini. Contohnya, nggak aman. Kalau kucing hutan, bunyinya gimana? Me, meong. Kalau kucing kota, bunyinya gimana? Halo, handphone aku rusak nih. Di hutan ini kalau ada yang Marcel ya? Iya. Ih, Marcel sekarang udah putian sih, stand up comedian. Kan. Ini mah Marcel cakep. Marcel. Iya, halo. Nah. Ini siapa namanya? Degen. Degen. Namanya Degen. Ngobrol sama Degen nih. Ngobrol sama Degen. Siapa namanya? Degen. Degen? Iya. Binatang kok apa sini? Kamu baru gak ketemu aku 2 bulan, kamu udah bawa anak. Ini otter ya? Otter, berang-berang. Oh, berang-berang. Berang-berang sendiri? Kenapa emang? Kalau rame-rame bareng-bareng. Dia tuh viral tahu. Masa sih? Nih, mau lihat gak kelucuan otternya Marcel? Nih. Nih. Katanya binatang otter itu nurut ya? Iya. Nurut. Nih kita coba. Sini, sini. Iya. Pundak. Ini kan berang-berang. Nih, barang-barang. Aman. Bunda ya. Ekspresi dong. Widih. Iya. Kalau gua, betar. Lu berani ya? Hei,
kalau gue lu jangan nantang gue. Gue mau berani. Maaf ya. Kalau gue sama berang-berang takut. Gue sama serigala. Gue berani tuh. Iyalah dua serigala gue sawer-sawer. Apa sih yang bisa dia lakuin? Dia berenang bisa sih. Oh berenang. Dia bisa berenang. Oke. Nah, ini usia berapa tahun dia? Ini udah mau 3 tahun usianya. Mau 3 tahun. Ini apa termasuk mamalia atau mama mamalia. Gigi? Mama gigi. Mama gigi. Ini mamalia. Tapi dia gigit enggak sih? Dia bisa gigit sih. Tuh, tapi enggak sakit gigitnya. Masa? Iya. Cobain. Cobain. Hei, halo. Kalau ngurus otter mahal, dia mahal enggak sih untuk hari-harinya? Per harinya paling 20.000, kan dia daging soalnya. Oh. Makannya. Makan daging dia. Daging bisa daging ikan, bisa daging ayam, banyak banget juga. Tuh daging itu. Gimana tuh? Jadi dia karnivora ya? Benar, karnivora. Oh iya, berarti karnivora, iya. Pemakan daging. Daging. Pemakan karnivora, pemakan. Mau ketemu sama Sultan, dia mau ke kita. Kayak bayi. Balik. Udah bro. Balik, bro, balik. Bro, udah bro, bro. Bro, balik dong. Gak mau balik. Bro, balik bro. Oh, balik. Lu bener-bener lu ya. Gua gak tahu lu takut. Lu gak tahu takut gimana lu. Lu malah ngajak ngobrol dia. Bukan ngajak ngobrol, dia ngajakin gua. Abis ini dinner yuk, gua bilang apa. Bro, makasih ya bro. Makasih bro. Makasih, makasih bro. Hati-hati ya. Nah, orang kaya nih. Waduh, enggak. Ini bukan. Kalau yang namanya, makanya lu mau kaya enggak? Ganti ini Alsat Ahmad, Rapi Ahmad. Lu ganti Ruben Ahmad. Ini. Gua percaya lu sama gua lu. Ini Alsat. Iya. Ini dari Bandung langsung. Dari kebunetan tadi ngecek lu sebentar. Oh. Ini mahal lu ini hewannya aja. Ini galak enggak? Lumayan. Ini yang ini galak. Tahu. Ini enggak. Hah? Ini merak enggak dia? Merak ini mahal ya? Ini mahal, masih mahal makal. Ah, makanya cari yang murah, jangan merak yang ini. Merakyat. Nah. Disuruh reading sama si Dadan, enggak bener nih. Enggak usah lah, enggak apa-apa. Kita enggak apa. Enggak usah. Jadi Alsat ini ya. Orang udah pada tahu se-Indonesia kalau ngelihat Alsat pasti dia kacau nih. Salah satu artis yang punya hewan buas. Ya, aku punya tayangannya. Gua nggak ngerti kalau tiba-tiba harimau dilepas di sini gimana nih? Bubar. Harimau bubar. Sebelum ke harimau coba kalau Ruben mau pegang kayak ini. Burung merak aja ya jinak. Aku tuh takut kalau megang burung sembarangan. Saat kalau ini merak dari India ya? India. Tuh, ini merak dari India. Ya. Bagus. Mana bagus. Ruben pegang aja enggak apa-apa. Mana ini? Enggak apa-apa pegang aja enggak akan matok kok. Aku udah lama enggak megang burung. Tapi belum pernah kan megang burung warna biru? Belum pernah megang burung warna biru enggak pernah. Biru hijau tuh. Kasih makan dong, kasih makan dong, bro. Biasanya merak itu kalau ngeluarin. Benar, itu mekar itu kalau ada betinanya. Oh. Itu caper ke betina. Dia lagi lihat ini nih. Coba itu. Ini kasih makan ya? Ya, cobain. Kuaci. Dari tangan atau di sini? Coba ini, makan mau enggak? Dari tangan atau? Di sini enggak apa-apa. Makan dulu. Oh, makan kuaci. Taruh dulu. Matok aja nih, sudah. Enggak apa-apa nih matok makanan, enggak apa-apa. Sehat. Matok ke kuaci kok. Ini lu kasih nih. Bisa pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan geprek loh. Jangan geprek, awas. Aku baik-baik loh sama kamu ya. Nakal jangan geprek. Ini pertama kali kita ketemu baik-baik. Ayo burung. Harimau sekarang berapa satu hari berapa kilo? 7-9 kilo, Pak Ruben. Borok yang gila.
Okay. Nah, Aset, tapi gini, kan setiap ini kan kipernya beda-beda. Benar. Nah, perawatan burung beda, semua beda. Yang paling susah selama lu punya apa? Paling susah jelas harimau. Udah pasti sih mahal, susah, berbahaya juga. Apalagi gitu. Si Asad kemarin harimaunya pernah dicobain pakai daging wagyu kan? Iya benar. Kalau lu kan kalau mau daging lu ke kondangan tuh. Iya. Beda. Terus akhirnya? Akhirnya ya udah nyobain wagyu untuk bikin konten sih wagyu A5 ya habis 5 juta. Tuh. Sekali buat dia doang tuh harimau. Iya, sekilo doang. Dia posting enggak? Enggak. Enggak. Gue yang posting. Tapi katanya soalnya gua kalau makan steak ya sekarang ini apa sih namanya itu my barbecue ya gua mesti posting. Waduh. Oke, udah gua pulang dulu ya. Mau pada masuk kandang nih. Tuh, dia ya, dia empuk lagi tuh. Iya. Kasih tanda. Udah nih. Udah, bawa kalau. Enggak apa-apa itu buat Anwar. Makasih ya. Aduh, Den. Penonton, ke Bekasi mencabut akar. Orang seksi mencari kayu bakar. Ngobrol, duduk, duduk, ngobrol. Salaman dulu, aku tuh Akamsi ya, Akamsi ya. Apain? Salaman, salaman dulu. Gak usah, gak usah salam-salam. Dengerin. Apa sih? Dengerin ya. Apa? Karena saya orang sini, ya. Pasti kalian berdua itu pemburu kan? Iya. Bapak tenang dulu, jangan sambil makan kuaci. Iya kan? Jangan marah dulu. Banget gue. Tenang. Hutan di sini lagi nggak aman. Hah? Iya, nggak aman. Wah. Tenang, tenang. Di sini aman, terkendali, nggak ada apa-apa. Tenang, ya. Buka ini. Tenang. Hah? Siapa dia? Buka. Oh nggak, ini cuma hewan peliharaan saya. Buka. Hewan peliharaan saya, Pak. Oh, Bapak nyuruh saya buka. Bukan ini. Ini. Oh jangan Pak, bukan. Biasanya kalau siang-siang begini ya, dia tuh lagi agresifnya, musim kawin Pak. Buka. Bu jangan Bu, Ibu jangan. Jangan Pak. Bapak jangan. Awas. Oh. Sini kamu. Ternyata ini orang yang menculik dan membuat tempat ini menjadi tidak aman. Siapa yang bikin kamu begini? Pak, tolong saya Pak. Saya disekap 2 minggu Pak sama dia. Sabar. Jangan sabar, Pak. Sabar. Pak jangan. Ya. Saya sabar. Udah lama Pak 2 minggu Pak di sini Pak. Nyata. Tolong saya Pak. Oh dia. 2 minggu saya disekap sama dia Pak. Oh ini ternyata. Ntar nih.